terdepan dalam pengetahuan, tertinggi dalam prestasi, serta teratas dalam kualitas. Sebuah penyemangat bagi kami untuk menghadirkan pendidikan berkualitas demi melahirkan generasi emas. Kami percaya bahwa masa depan anak bangsa ada di tangan kami. Mereka memberi arti agar kami terus mengembangkan diri dan potensi. Dengan semangat inilah, MA Suniaselo hadir dengan program pembelajaran terkini. Beralih dari pembelajaran konvensional menuju pembelajaran yang berbasis digital. Kelas digital MA Suniaselo merupakan program pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi modern. Kelas digital merupakan ruang kelas belajar yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas, meliputi ruang kelas ber-AC, meja dan kursi belajar siswa yang nyaman, LCD proyektor, desktop, laptop, visualizer, serta smart TV. Kita lihat di YouTube terlebih dahulu, nanti kalian mendengar kisah Korun. Pada kelas digital, siswa tidak lagi menggunakan modul cetak, melainkan dalam bentuk elektronik modul yang dapat diakses, diunduh, serta dibaca melalui laptop masing-masing peserta didik. Kami berkomitmen untuk memberikan suasana belajar yang modern, menyenangkan, serta sesuai dengan perkembangan zaman. Seperti kata peribahasa, bumi berputar, zaman beredar. Keadaan terus berubah dan tugas kita adalah terus berbenah. Berinovasi adalah sebuah keharusan dan kelas digital MA Suniaselo merupakan upaya kami dalam menjawab tantangan zaman. Sesuai dengan program prioritas Kementerian Agama Republik Indonesia yang dalam hal ini dikomandani oleh Gus Yakut Khalil Kaumas, bahwa seluruh jajaran Kementerian Agama ya, harus bisa mentransformasikan program digital. Artinya kalau untuk efektif dan efisien dalam segala hal, program digitalisasi itu selalu untuk diupayakan, selalu untuk diciptakan dalam kerangka untuk membangun sebuah kemajuan yang ada di internal Kementerian Agama. Termasuk di dalamnya grand launching pada hari ini Smart Digital Class untuk MA Suniaselo untuk tahun pelajaran 2022-2023, ini sesuatu yang luar biasa dan sesuatu yang perlu didukung. Mudah-mudahan dukungan dari semua pihak, baik dari kementerian, baik dari yayasan, baik dari orang tua, baik dari pihak ketiga dalam hal ini juga media, dalam rangka untuk mendeklarkan bahwa di MA Suniaselo itu sudah ada yang namanya Smart Digital Class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Muhdari, Ketua Lembaga Pendidikan Ma'arif Kabupaten Gerobogan. Mengucapkan selamat atas dibukanya Smart Class Digital di MA Suniaselo. Semoga betul-betul berkah dan manfaat sangat luar biasa. Satu-satunya madrasah aliyah swasta Kabupaten Gerobogan yang baru membuka kaitannya dengan adanya Smart Kelas digital kali ini. Pada itu sekali lagi saya ucapkan selamat, mudah-mudahan berkah manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Razigun, Kasih Pendidikan Madrasah Kemenag Kabupaten Gerobogan, mengucapkan selamat dan sukses kepada Madrasah Aliyah Suniaselo yang pada hari ini telah mengadakan grand launching berkaitan dengan Smart Digital Class. Semoga semakin berkembang dengan baik, semakin hebat, dan semakin jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, MA Suniaselo, yang merupakan binaan kami, salah satu madrasah swasta yang sudah berani berinovasi melalui digital class, ya mudah-mudahan nanti ke depan madrasah ini akan semakin maju, berkualitas, mandiri, berprestasi,
bahkan bisa sampai berkelas dunia. Amin itu. Kami hanya bisa berpesan, semoga dengan launchingnya digital kelas ini, nanti dari tahun ke tahun nanti akan semakin meningkat, dan tidak hanya satu kelas, bisa dua kelas, tiga kelas, dan mudah-mudahan nanti semua kelas akan merasakan manfaat daripada digital kelas ini. Demikian, terima kasih. Saya Bina Ansori, Kepala MA Sunaselo, berharap dengan adanya smart class digital ini, anak-anak bisa mengikuti perkembangan zaman, termasuk perkembangan teknologi di era metaverse. Anak-anak ini kita harapkan di masa depannya mampu untuk mengikuti, bahkan ya, menjadi pelopor generasi-generasi milenial yang berbasis digital. Harapannya anak-anak yang masuk kelas digital ini, mereka nyaman, senang dengan model pembelajaran digital. Demikian, terima kasih. Ya, pembelajaran di kelas digital ini menjadi lebih praktis karena tidak memerlukan banyak buku yang dibawa. Cukup menggunakan satu laptop saja, semua mapel sudah ada di dalam file. Dan pembelajarannya menjadi lebih asik, menjadi menarik, dan juga menjadi lebih praktis. 5, 4, 3, 2, 1.